aku Febri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas aplikasi penghasil uang gitu ya, yang di dalamnya sudah jelas ini investasi bodong teman-teman ya, money game skema Ponzi. Modusnya itu kali ini trading saham. Oke, trading saham, namanya TokTok Company ya. Nama aplikasinya TokTok lah gitu. Kirain saya TokTok itu kayak TikTok gitu. Ternyata modusnya lain, bukan nonton video. Bukan nonton video kayak TikTok gitu ya. Ini TokTok Company ya. Nah, ini tampilan berandanya. Nah, di sini sepintas seperti profesional ya. Ada beberapa saham dari perusahaan-perusahaan gede nih ya. Kita lihat ada beberapa perusahaan di sini. Oke, nah termasuk Archie, kemarin perusahaan Archie juga dicatut namanya ya oleh aplikasi investasi bodong yang mengatasnamakan Archie, Bank Jago, dan ya bank-bank gede di Indonesia lah ya. Nah ini bank sahamnya gitu ya. Perusahaannya banyak teman-teman. Nah, tapi ini jelas investasi bodong teman-teman, karena tidak terdaftar. Oke, tidak terdaftar di regulator yang ada di Indonesia. Sistemnya copy trade teman-teman, seperti copy trade di sini ya. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang ditawari aplikasi TokTok Company ya, atau aplikasi TokTok trading saham ini, itu kalau bisa hindari teman-teman ya, karena ini investasi bodong skema Ponzi. Nah, di sini juga ada referralnya gede banget nih ya. Referralnya 7 kedalaman nih teman-teman. Referralnya 7 kedalaman. Oke, nah ini ya. Ini kalau di bahasa ini kan refer fin ya, fian. Kalau di bahasa Indonesia kan ini referensikan iblis gitu. Lucu juga aplikasi ini ya, websitenya ya. Karena apa? Karena typo gitu ya, salah ketik nama, salah bukan ketik nama sih, salah ketik intinya ya. Maksudnya referensikan friend, teman, tapi di sini jadi referensikan iblis gitu, karena friendnya, tulisan friendnya itu kurang R. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan gitu ya. Terus di sini nih referralnya itu ada 7 ya, 7 level teman-teman. Nah di sini 7 level, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini skema Ponzi-nya 7 kedalaman teman-teman. Jadi ini menjerumuskan orang lain teman-teman ya. Ini komisi menjerumuskan orang lainnya 7 level. Oke, jadi harap hati-hati untuk teman-teman yang lagi ditawari aplikasi TokTok ini ya. Karena kan kalau investasi teman-teman ya, mau itu saham, forex, kripto dan lain-lain, itu tetap
ada yang namanya fluktuasi harga, ada yang namanya fluktuatif. Nah, seninya investasi itu fluktuatif, teman-teman. Naik turun sebuah komoditinya atau yang diinvestasikannya. Kalau misalkan kayak gini terus, ya hati-hati. Ini bukan investasi. Investasi itu fluktuatif lah intinya, teman-teman ya. Nah, mereka punya grup Telegramnya, teman-teman, di sini ya. Bonus gratis $2 ya seperti tadi. Tapi saya tidak menyarankan kalian mendaftar. Kalaupun saya mendaftar hanya kebutuhan review saja. Terus bonus isi ulang ada 2% ya, minimal isi ulangnya itu $5, teman-teman. Minimal penarikan $9. Oke, kita lihat lagi. Nah, bonus komisinya 7 level di sini, teman-teman. Oke. 7 level. Itu bonus menjerumuskan orang lain, teman-teman ya. Pokoknya harap hati-hati. Nah, di sini terdapat dua sistem deposit, manual dan otomatis. Jadi si tradingnya itu otomatis nantinya, teman-teman ya. Bahkan dipandu sama adminnya. Gitu. Kita baca lagi di sini ya. Sistem copy trade. Jadi pengguna melakukan trading sesuai dengan trade yang sudah diarahkan. Nah, gitu. Durasi sampai 1 sampai 3 jam. Setiap hari akan ada tugas yang diberikan di dalam grup. Oke. Ada tugas lainnya gitu ya. Terus nah, ini nih ya. Teman-teman baca sendiri di sini. Tugas dibuka mulai 11.30 sampai 21.30. Bagi pengguna yang melakukan trading di luar yang sudah diberikan, arahkan risiko tingkat tinggi ditanggung sepenuhnya oleh pengguna. Nah, jadi kalau kalian nggak ngikutin arahan mentor gitu ya, mentornya atau admin dari Tok-Tok Company ini, kalau ada loss, kalau Anda loss, kalian loss, itu nggak tanggung jawab mereka. Tapi kalau kalian mengikuti arahan adminnya atau mentornya di sini ya, jika pengguna loss di trading yang diarahkan oleh tim dan sistem jaminan modal, trading kembali tidak dengan hasil profit. Nah, jadi kalau kalian ngikutin gitu ya, ngikutin arahan mentornya, kalaupun kalian loss, itu katanya diganti. Nah, ini sama kayak trading abal-abal Redford, trading abal-abal ROBD ya, meskipun itu kripto modusnya, bukan saham. Terus ke belakangnya ada lagi modus yang berbeda, tapi aturan mainnya sama. Kayak Yagol dulu yang tebak skor salah gitu kan. Aplikasi judi plus money game juga. Ketika tebak skor salah tapi ngikutin arahan mentor, modal dikembalikan. Modal bisa kembali tanpa profit. Nah, tapi ujung-ujungnya scam semuanya gitu ya. Nah, ini yang membuat orang awam tergiur itu ini. Diiming-imingi kalau loss diarahkan oleh tim dan modal kembali. Memang awal-awal pasti sesuai aturan. Tapi lama-kelamaan, contohnya sudah banyak, teman-teman ya, yang aturan mainnya seperti ini. Oke. Dan perlu teman-teman ketahui, ini jelas ya. Jelas money game, skema Ponzi, teman-teman. Adapun saham-sahamnya tadi itu hanya manipulatif saja, teman-teman, biasanya. Dan ini jelas money game, membayar member dari uang member lain. Money game, teman-teman, skema Ponzi. Kalau kalian yang paham forex, saham dan investasi lainnya, kalian pasti sependapat dengan saya. Karena apa? Karena mau apapun itu yang namanya investasi, mau trading forex, mau saham, mau kripto, itu kan sekali lagi fluktuatif, naik turun. Oke. Okay? Nggak bisa stabil.
Dan ini teman-teman ya, di platform yang legal nggak pernah ada yang kayak gini. Kalaupun ada referral ya udah, sekali orang daftar menggunakan kode referral ya disitulah keuntungannya, nggak berlevel-level ke bawah gitu. Harap hati-hati teman-teman ya. Kalau yang sedang ditawari aplikasi TokTok company ini yang modusnya trading saham, oke? Ini jelas legal, ini jelas ilegal, ini jelas nggak masuk akal, oke? Nah, meskipun nantinya biasanya ada ya yang membela aplikasinya, ya karena apa? Karena sering saya katakan teman-teman ya, di balik entitas ilegal ya, aplikasi bodong ya, money games kamu ponzi, itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Kenapa? Ya mereka mengincar rabat ini ya, keuntungan komisi 7 level, bonus undang teman, padahal bonus menjerumuskan teman gitu ya. Jadi harap hati-hati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.